What is up guys, kembali lagi di channel gaming kita dengan gua Chicken Toot. Oke guys, episode sebelumnya Boris Chicken Toot ini sudah resign guys dari kepolisian. Jadi udah gak ada lagi yang namanya Letnan Boris guys. Alasannya sih, karena memang Boris ini pengen nikmatin hidup guys. Cuma kayaknya enggak lah, dia udah pasti pengen lanjutin jadi mafia sama bikin onar nih di kota Gux ini guys. Oke guys, kalian pasti penasaran kan apa sih yang akan dilakukan Boris Chicken Toot setelah dia resign dari kepolisian? Tanpa basa-basi guys, let's dive in. Oke, mana ya? Kita ke garasi kota deh guys. Ya enggak. Siapa tahu ketemu teman-teman di sana nih. Oh, Boris kantong berapa? Oh, aman nih. Udah, oh my God. Udah hilang. Hah? Udah hilang, aman. Oh, Boris kantong berapa? 25. Kita meeting dulu dong. Ayo, napin. Oh, ini kalau ke apa? Ke motelku, motelku. Di motel ada bandage ya? Ayo, Om Alvin, keluarin mobilnya. Maju dulu nah, maju dulu. Malvin ada. Pin, ada senjata enggak? Pin. Kantong berapa? 9. Ke motel kuna. Motel kuning. Motel yellow. Kiri. Mantap. Kita diskusi di sana ya. Bilang kan, ah, ngapain aku buat arcan anjir. Apa? Ketangkep, dapetnya bahaya nih. Mau lojas mana kita, nah? Bebas, kita survei tempat yang enak aja di mana nih? Lojas yang... Lojas deket bank kah? Jadi kita nggak harus di stuck di dalam lojas sini. Terus nih. Kita bisa tembak dari luar juga. Sini kah? Ke Garkot dulu, nah. Aku naro-narcan. Oke. Kita planning-nya di sana aja. Iya. Itu udah mobil siapa itu? Gimana kita? Gimana ngobrol? Di dalam aja. Ya ngobrol dalam aja. Gimana nih? Si Malvin. Jadi gimana nih, Tere? Pin. Discuss dulu, Pin. Meeting dulu di sini. Emergency meeting. Senjatanya jangan lupa, Om, di kokang. Yo, oh, harus di kokang ya? Di kokang di ini, di nyalain ininya. Peletor ya peletor apa sih itu? Aman, pengaman safety. Pin. Sampai kita ini kan kita cuma bertiga nih.
udah bertiga, terus kita semua kan kere banget nih. Ini harus berhasil sih ini sih. Dan kayaknya sih kita bakal bantai semua polisi di sini. Kita nggak usah kabur-kaburan ya Amin. tadi kan. Oh, Kalau berarti aku ini om, yang mau bobol siapa? Aku nah. yang mau bobol. Aku bawa apa sih? Apa itu apa tuh HP? HP pistol. Oke. Itu kencang emang ya. Cang, makanya aku di dalam, nanti aku lari keluar. Tapi kita kan mau open fire kan? Berarti Kita perangnya di luar apa di dalam sini? enak sih kita bikin dia kejepit ya. Jadi kalau dia udah masuk Kalau enggak dua luar satu dalam aja. dua Nanti luar tuh dalam. Ya lari ke depan aku nah. Kamu kalau lari ke depan lu jadi sasaran empuk lu Tere. Karena habis lari, kita usahain jangan nembak dulu. Oke. Kalau aku udah lari udah di tempat aman, baru kita tembak. Paling kita perangnya di atas-atas itu tuh. Coba lu lari kemana coba ya sini. Oke. Aku lari ntar gini nih. Hut 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 hut. Oke. Terus? Ketiser duluan. Cakep. Begini. Mesinnya. Biarin, biarin. Nah, di sini kan ada tangga nih. Heh. Nah, tangga tuh aksesnya itu tuh di sini sama di depan. Oke. Okay. Di depan sana. Depan yang balkon situ tuh. Terus kita nah, mau satu open nih fire pasti gitu. Ada yang tangga di sini nih. Buat Ini tuh nembak-nembakin gitu. Nah, enggak, si Omnya berarti ada di sini nih. Nah, satu tempat yang di sini. Satunya lagi di sini nih. Naik atas sini nih. Nah. Bukan di atas balkon sini, Om. Di atas ini nih. Itu nggak tembus ya. Nah, kan udah di atas tangga sini, yang belakang tuh nggak bakalan bisa ngelihat yang di sini nih. Coba yang tangga lu berdiri deh. Lu berdiri deh. Kita ke sana deh, yuk. Si Om Boris naik ke sini paling atas. Aku mulai bobol ya. Tunggu. Jangan lupa pakai helm. Siap. Detik. Do you ready to do? Mantap. Maling duitnya, woy, ambil duitnya. Berapa lama lagi? 236, 35. Di copy, Malvin siap posisi. Siap. Jangan sampai gagal nih, udah gak ada duit gua. Terus 40 detik. Itu mau
Waduh, satu motor. Itu mobil warga lokal apa gimana? Pak Boris bentar ya, saya aku deg-degan. Bukan warga lokal sih itu. Ada dua orang turun dari mobil. Vin, lu bisa lihat visual nggak di situ? Iya, total dua mobil, guys. Oke. Empat polisi. Berapa orang? Udah. Pak polisi, aku deg-degan. Kabur. Tiga orang di mobil ungu ya. Aku lari. Satu orang ke arah gua. Satu orang ke arah gua. Sudah selesai kan? Kata belum. Tembak, Pak, tembak. Satu orang down. Sampai terus. Boris. Lagi ke atas. Pak Boris aman. Aman, satu orang tadi udah down ya. Ada yang naik, Pak Boris dia naik. How are you, Pak Boris? Boris. Aku jatuh. Kabur. Dua polisi down. Down lagi. Gua turun. Satu ton, tim kita. Di mana? Ruang di bawah, mati. Lu di bawah? Hilang. Gua turun. Stop. Mana? Gua di bawah nih, lu di mana? Naik lagi. Korban, Pak, naik sini. Sini, Pak, korban. Ayo, Pak, teman, Pak, sini, Pak, naik. Gua naik ke posisi atas lagi ya. Jagain tuh, si Tere. Bawa. Tere di mana? Itu. Cuma berapa satu? Gue udah di atas lu nih.
Akhirnya hilang. Gimana? Hilang, kata dibawa. Tere dibawa? Ya, mayatnya nggak ada. Kok si Tere bisa tewas sih? Dia tadi tembakin. Ayo, cepet. Vin, nggak jelas suara lu, Vin. Nggak kedengaran gua suara lu. Polisinya. Sponsor. Gak kedengeran dia ngomong apa sih, gak ngerti gue. Kayaknya udah pada down semua nih kayaknya nih. Gawat guys. Aduh gawat. Gue nunggu aja deh di sini dah. Satu pelaku lagi, Pak. Udah di atas gedung bank. Ayo, Pak Dunok, di samping sini. Maju aja. Maju aja, Pak. Dia di depan itu, nggak bisa kemana-mana.
Ah, gila. Aduh. Masuk sini dulu deh. Aduh. Aduh. Aduh, guys. Kita duduk sini dulu dah. Aduh, oke guys, sekian dulu video gameplay GTA 5 roleplay kali ini guys. Ini adalah pertama kali Boris melakukan tindak kejahatan ya guys, setelah dia resign dari kepolisian. Cukup deg-degan sih, gua aja yang main deg-degan banget guys. Tapi walaupun tadi pencuriannya gagal karena kayaknya si Terry itu ketangkep, jadi uang kotornya ada di dia guys. Cuma Boris ini berhasil lah take down 3 officer guys, lumayan lah guys. Terus akhirnya sempat nyolong mobil polisi juga. Cuma mobil polisinya itu kita parkir di sembarang tempat aja guys, buat kalau misalnya ada polisi yang lagi ngejar atau nemu, jadi dia fokusnya ke mobil itu yang dia parkir. Akhirnya Boris kan seperti yang kalian lihat sendiri, lari nih jalan kaki sampai ke rumah guys. Jadi rupanya Boris bisa dibilang aman, nggak ada bukti apa-apa. Oke guys, gue harap kalian terhibur. Kalian pasti penasaran kan gameplay berikutnya seperti apa? Stay tune ya guys. See you in the next video. Chicken Toot signing out.